menjalankan tugas. Nanti setiap posko kita beri inventaris mantol. Nanti setiap posko kita beri 5 mantol. Tapi setelah selesai ya di tinggal juga mulai. Yang di situ yang ditugasi dari ranting harus bertanggung jawab. Jadi sip 1 serahkan mantol 5. Gelas berapa? Gitu loh. Ini kira-kira contoh-contohnya seperti itu. Lah kalau itu nanti sudah semua, baru serah terima di foto ceklik untuk dokumentasi. Ada apa? Merasa temannya gendang rampung. Baru di undang-undang malah diusir, bukan. Saya kan sering guyonan dengan wartawan. Tidak ada masalah. Saya ngomong jangan, pasti tidak akan ditulis. Yeah. Karena ini rahasia tadi. Ya, untuk itu. Langsung pakai, Pak. Langsung pakai. Yap. Pakai semua. Ini jadi yang aku ya. Foto juga pergi bujurnya. Ya, dipakai, dipakai. Angkat kepala, pakai dulu. Angkat kepala, jangan dipakai. Jangan dipakai dulu. Siap. Mantap. Terus pasang, Mas. Pada setelah segera bulan ada nanti secara simbolis kepada penerima dengan mengambil. Thank you.
Setiap pilkada pasti ada satgas, apa satgas mesti kita lakukan setiap 5 tahun sekali untuk entah pilkada, pileg, pilpres itu kita lakukan. Nah, sehingga dengan apel satgas anti suap hari ini untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang justru menyesatkan rakyat dengan adanya pembagian sembako pada saat serangan fajar, money politik ataupun penyuapan pada saat serangan pun pada saat pencoblosan. Sehingga pengalaman pilpres kemarin kita jadikan guru yang sangat-sangat berharga. Nah, sehingga kita kecolongan di saat hari pencoblosan. Nah, makanya piket ini dimulai hari tenang tanggal 24. Itu kita mulai dari 23 kamel terakhir itu sudah kita mulai sampai dengan tanggal 27 jam 14.00. Tugasnya nanti apa itu, Pak? Tugasnya keliling masing-masing ranting. Nah, setiap kelurahan atau setiap ranting kita beri 5 satgas, 3 sip. Sip 1 jam 7 sampai jam 3 atau setengah 4. Setengah 4 sampai setengah 12. Setengah 12 sampai setengah jam 7 pagi lagi. Ini 5-5 terus untuk dilakukan seluruh ranting yang ada di Kota Surakarta. 54 ranting, 5 PAC. Jadi posko anti suap itu ada 54 ranting, 5 PAC. 6 DPC. 60. Dan DPC tugasnya keliling untuk ngontrol di masing-masing ranting. Pak, itu posko dibuka saat dari penangkaji atau ini sudah mulai? Oh, sudah mulai dibuka, namun untuk piketnya itu sudah dimulai piket dengan satgasnya itu setelah hari tenang. Berarti total yang dilibatkan berapa personal? Sekitar 3.000 lebih sedikit lah. Kalau ngitung satu-satu kita enggak. Namun kemarin satgas semua total atas pengurus anak ranting, pengurus ranting dan pengurus PAC, DPC. Berarti
Jadi instruksi yang diberikan kepada mereka kalau menemukan hal demikian. Kalau menangkap penyuap-penyuap ataupun serangan pajar, langsung aja dibawa ke posko, diajak minum wedang di situ sampai pagi, baru nanti undangkan media. Kalau perlu ini sebuah pelanggaran yang dilakukan, karena itu pidana, itu nanti bisa diproses. Tensi ada, kemarin juga banyak kok. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, Bapak. Kita bertarung dengan adu program, bukan adu swab, bukan adu serangan pasar, namun adu program. Nah, program yang dibuat oleh Teguh Bambang dan Pak Andika Hendi ini nampaknya seiring sejalan. Pak, kalau untuk kecamatan yang rawan, yang paling pian gimana, Pak? Oh, kita tidak mengkategorikan kecamatan mana yang rawan. Semua waspada. Karena kita beri 5 dari Satgas, pengurus anak ranting, pengurus ranting itu terus berganti. Berarti itu memang dipilih tiket mulai hari itu kan waktu paling rawan? Ya, paling rawan. Paling rawan. Sampai dengan hari coblosan. Oh, hari. Pagi sampai jam 2 pagi, 22 siang. Jadi yang piket gantian untuk melakukan pencoblosan baru piket lagi. Pak, untuk teknis di lapangan ada ini nggak pembekalan khusus biar ada makanya nanti setelah ini kita beri bekalan sendiri sambil makan kan malah cemantel. Kalau buka hotline laporan itu Pak? Laporannya langsung aja, langsung. Jadi, kalau di Bicom tertera langsung. Ini kalau masyarakat menemukan kemudian kalau ada hotline-nya ada nanti menemukan itu bisa melaporkan ke posko terdekat dengan nomor telepon ini itu ada. Pak Rudi. Tidak cukup. Mohon kasusnya bantu di masing-masing kecamatan. Contoh.